Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel keluarga pun ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai juga amin ya amin ya robbal alamin. Oke, jadi hari ini aku Rafa Yudhistira Kavadi muncul lagi di channel keluarga pun ai. Aku ngomong-ngomong juga punya channel itu Rafa Yudhistira. Hari ini aku mau unboxing pak karpet peta. Ya dulu aku ngomongnya kapret ya guys ya. Karpet peta ini guys ya. Ini banyak jenisnya, kita belinya yang peta kota teman-teman ya. Oke, ini aku beli, bunda aku belinya di Tokopedia, seharga 62.000 ya guys ya. Ya lumayan kalau untuk harga segitu lumayan mahal ya. Nah ini kita mau coba unboxing, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu. Semoga selalu seru menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta ya. Untuk hari ini Bun Ai dapat karpet dari Bimbezon. Bimbezon atau Bimbezon nih. Yaitu tokonya ada di Tokopedia. Ini karpetnya tuh bagus banget. Sekilas mirip kayak karpet yang suka dijual di toko-toko perabotan nih teman-teman. Tapi ternyata pas dibuka itu bahannya tebal dan gak licin banget pas ditaruh lantai. Dan anak-anak tuh seneng banget karena motifnya tuh seru-seru ya teman-teman. Nah ini kita dapat yang motif track, jadi bisa banget dipakai untuk main Hot Wheels. Selain itu, karpet ini juga udah standar SNI ya, jadi aman banget pastinya. Nah ini anak-anak tuh lagi baca, untuk motifnya tuh banyak banget. Ada yang dinosaurus, terus juga ada yang motif puzzle. Tapi kebetulan Bun Ai memilih motif untuk track. Karena kebetulan Rafa ini dulu kalau jalan sama uaknya gitu ya, selalu dibeliin Hot Wheels, terus kita kumpulin terus jadi banyak. Nah untuk teman-teman yang tetap berhemat untuk belanja, bisa menggunakan aplikasi GoPay ini teman-teman di Tokopedia. Untuk mengaktifkan GoPay-nya dari Tokopedia itu juga sangat mudah ya. Dulu Bun Ai pernah ngaktifin GoPay pribadi malah nggak bisa-bisa. Ternyata dari Tokopedia juga bisa. Nah ini harganya jadi free, bener-bener free karena promosi Ilas. Dari GoPay-nya untuk penukaran kok penukaran gede, poin. Aduh mohon maaf. Ini, ya. Sakit. Ini aku ukuran 120 kali 200 cm. Enak. Iya, tapi aku butuh mobil. Buat apa? Nah itu anak-anak senang banget ya teman-teman, karena pas dibuka bahannya tebal dan juga lebar. Nah teman-teman bisa langsung cek aja untuk tokonya, namanya Bimbezon ya teman-teman. Tapi selalu ya cari cara bijak untuk tetap belanja hemat. Jika dirimu belum sanggup mewarnai, jangan biarkan dirimu terwarnai oleh hal-hal negatif. Karena jika itu terjadi, bersiaplah pikiran dan hatimu akan terombang-ambing untuk urusan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Spesial edisi ya, salamnya dua kali. Waduh, perintah salam ini adalah salah satunya dari perintah Allah, di mana sunnahnya didahulukan baru yang wajibnya. Kalau biasanya perintah Allah itu mendahulukan yang wajib baru yang sunnah, kalau ini enggak nih. Jadi sunnah dulu mengucap salam dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi nih kalau kamu dengar assalamualaikum dari masjid, ada pengumuman posyandu dan berita duka, usahain jawab dulu ya Marimar. Jangan heboh dulu ada apa gitu ya. Sabar, jawab salam dulu, karena kalau kamu udah dengar wajib banget tuh kamu jawab. Waduh, di hari Minggu masih aroma tanggal muda langsung dikultumin sama Bun Ai. Mudah-mudahan gak bosen ya. Oke, untuk vlog hari ini sedikit berbeda. Kita akan membahas investasi yang murah dan mudah untuk ibu rumah tangga. Gak bisa dipungkiri nih ya, kalau mendengar kata-kata investasi itu biasanya tuh selalu dengan kata cuan-cuan dan cuan ya. Tuh, cuannya semangat banget tuh, apa yang muncrat gak tuh ya. Bercanda ya teman-teman. Tapi balik lagi deh, investasi itu nggak bisa coba-coba. Teman-teman yang main di kripto, bitcoin, atau reksadana, kalau Bun Ai sih selalu pengennya terbasic dengan ilmu yang benar. Karena kalau coba-coba, ujung-ujungnya tuh bakal kayak judi sih. Kayak teman-teman taruh aja lah, untung syukur, enggak ya udah jangan ya teman-teman. Jadi kita harus paham banget. Tapi kali ini Bun Ai nggak ngomongin masalah cuan, tapi investasi yang benar-benar tanpa modal bisa teman-teman lakukan ke
diri pribadi. Oke, langsung aja, yang pertama adalah investasi mental. Kenapa Bunda bilang investasi mental untuk ibu rumah tangga? Karena ibu rumah tangga tuh wajib banget mereka free. Bener gak tuh bahasanya? So Inggris nih Bunda, padahal habis makan sayur asem loh. Bercanda ya. Jadi wajib banget mereka free mental agar selalu bersyukur dan berusaha bahagia. Kalau ngomongin bahagia itu pasti ya, sebagai manusia biasa hidup tuh pasti ada dua mata sisi. Kadang-kadang bahagia, pasangannya pasti sedih. Ada ketawa, pasti ada nangis. Jadi kita berusaha untuk berbahagia. Caranya gimana sih Bun Ai? Kalau Bun Ai sih lebih nginget-nginget lagi pencapaian yang udah diraih. Kedua, ujian yang selalu berhasil kita lewati bersama. Wih, romantisnya. Termaksud ujian ngabisin berkat bareng-bareng suami nih. Bercanda ya. Jadi ujian yang udah kita lewati, ternyata kita sekuat itu ya, ternyata kita sebisa itu ya. Mungkin kalau dulu kita berpikir dapat ujian itu aja gak sanggup, ternyata kita sanggup. Nah, mental-mental itulah ya yang harus kita tingkatkan. Nah, penting juga nih untuk teman-teman menghapus sejarah-sejarah buruk dari pikiran alam bawah sadar yang akhirnya akan tumpah kepada logika. Sehingga kalau logikanya berantakan, ekspresinya juga bakal berantakan tuh. Kalau logikanya dipenuhi oleh hal-hal negatif, biasanya ekspresinya juga akan negatif. Jadi teman-teman untuk belajar ya mereka free alam bawah sadar untuk tidak menumpuk sejarah-sejarah buruk dalam hidup sehingga membuat kamu terombang-ambing di dalam sejarah. Waduh, berat banget bahasan di poin pertama ini. Apalagi perempuan ya, biasanya tuh mudah memaafkan tapi susah melupakan. Aduh, romantisnya di hari Minggu ya. Yuk kita investasi ke mental kita untuk selalu sehat sehingga kita itu benar-benar bisa menyikapi masalah itu dengan jernih, tidak seperti kopi yang teraduk lalu diminum, tapi biarkan masalah itu terjadi endapan dan jernih di atas itu adalah pikiran kita untuk menyelesaikan. Tipsnya terakhir juga, selalu ingat kondisi saat ini yang wajib banget harus kita syukuri. Anak-anak sehat, suami sehat, diri kita sehat. Kalau masalah ujian, percaya teman-teman, setiap manusia memiliki lorong ujian masing-masing. Dan Allah tuh gak suka hambanya memikul beban terlalu berat. Contohnya aja sholat tadinya 50 waktu jadi 5 waktu kan. Nah itu bukti deh kalau kasih sayang Allah tuh begitu luas. Waduh, pokoknya hari ini kayak special edition ya dengan Ibu Ai Kultum. Bercanda ya teman-teman. Oke, langsung aja yang kedua, investasi ilmu. Karena hidup adalah perubahan, hidup adalah tujuan. Bayangin teman-teman kondangan gak punya tujuan, siapa yang mau dikondangin itu bakalan susah banget. Pokoknya yang penting ada janur aja lah ya, ada prasmanan, nanti aku ngasih amplop terus aku makan. Gak mungkin kan teman-teman. Hidup itu akan mudah, menabung itu akan mudah kalau punya tujuan. Hidup juga sama, ketika kita punya tujuan itu kita harus tahu kan cara mencapainya. Nah, investasi ilmu ini penting banget loh teman-teman. Bisa didapetin dengan murah dan mudah seperti nonton YouTube, terus membaca artikel-artikel ya, sehingga terjadi perubahan sikap, cara pandang, gaya hidup. Kalau dulu nih dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, terjadi perubahan cara pandang. Kalau dulu kayaknya kok orang julid banget sama aku, kalau sekarang mikirnya ah enggak apa-apa, orang lagi peduli sama aku. Atau gaya hidupnya juga mulai berubah. Kalau dulu seneng jajan, sekarang jajan juga tapi lebih teranggarkan. Nah, menjadikan kita juga bisa lebih berkembang, gak cuman badannya doang nih. Kayak Bun Ai gitu ya, berkembang. Ah, sedih ya kalau ngomongin berat badan ya teman-teman. Tapi kita tuh maksudnya berkembang lagi untuk hal-hal yang kita raih. Oke, gak mesti dengan mohon maaf ya, perihal harta ya teman-teman. Misalnya oke, untuk hari ini aku mau anak aku bisa ikro, oke, anak aku bisa baca, bisa seperti itu. Atau ada pengajaran yang teman-teman mau lebihin di tahun ke tahun yang senantiasa berubah. Jadi itu ya, berkembang sih kalau menurut Bun Ai seperti itu. Atau ada teman-teman yang mau nambahin, boleh banget dong tulis di kolom komentar. Kita berbagi sharing sesama ibu ya, baik ibu rumah tangga maupun ibu pekerja, gak ada bedanya, kita tetap seorang ibu. Baik yang udah punya anak maupun belum punya anak, gak apa-apa ya, karena wanita akan tetap mulia di mata sang pencipta. Nah lanjut ya, jadi selain untuk perubahan gaya hidup, kita lebih bisa berkembang, kita juga gak akan ngerasa bosen untuk hal-hal yang sifatnya rutinitas, karena selalu punya kegiatan baru untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Nah ini juga nih yang paling penting bagi seorang ibu, menjadi ladang penghasilan.
Mungkin teman-teman nge-YouTube jadi ladang penghasilan, atau mungkin berdagang. Kalau nggak nge-YouTube, nggak dagang, ngapain Bun Ai? Berhemat, karena gaya hidupnya tadi berubah, terus bisa berhemat sehingga menjadi penambahan penghasilan tanpa harus membuka usaha. Enak juga kan? Jadi ayo yuk kita investasi ilmu, meskipun kita di rumah aja, meskipun kita udah menyerahkan anak kita ke lembaga pendidikan, tapi investasi ilmu itu nggak akan rugi. Karena ilmu tuh sesuatu yang berharga, di mana dia yang ngejaga kita. Kalau kita ngejagain mobil, harta, rumah, itu kan kita yang ngejaga ya. Tapi kalau ilmu, dimanapun kita berada, tanpa kita harus beban bawa-bawa, agak berat gitu kan bawa ilmu, tapi dia akan ngejaga kita. Oke, langsung aja masuk ke poin ketiga. Ini juga penting banget teman-teman, di investasi jaringan. Maksudnya apa? Pertemanan. Seperti yang Bun Ayah katakan di awal video ya, kalau kita belum bisa mewarnai, usahakan diri kita tidak terwarnai ya teman-teman. Kenapa? Karena ini penting banget. Ketika kita memiliki teman itu sifatnya, mohon maaf nih, kompor semua, otomatis kita akan menjadi panas. Rasulullah juga bilang kan, siapa yang berteman dengan minyak wangi akan kecipratan sama wanginya. Minimal mah tester-tester dapat teman-teman. Bercanda ya. Jadi kita harus banget memilih teman. Bukan gak boleh berteman sama siapapun, tapi mohon maaf, usahakan teman-teman itu membawa positif buat diri kita. Karena kalau membawa negatif, ini ujian aja udah banyak, terus teman-teman nambahin lagi dengan membawa negatif, ujung-ujungnya apa? Ujian seujung kuku akan terasa seberat jempol. Ini analoginya gak banget sih kamu Bun Ai, bercanda ya. Jadi ujiannya terasa sebenarnya ringan, tapi karena negatif dari orang-orang sekitar akan terasa berat. Sebaliknya, kalau positif dari orang-orang sekitar, ujian yang besar itu akan terasa ringan kita jalankan. Nah, ini penting banget juga. Investasi jaringan nih bisa membuat kita jauh lebih positif lagi. Investasi teman-teman yang hidupnya sederhana akan membuat kita jauh lebih bersyukur lagi. Teman-teman yang pintar akan membuat kita haus akan ilmu. Wah, banyak banget deh. Jadi ayo kita investasi jaringan. Investasi nggak melulu masalah uang ya teman-teman. Tapi dengan 3 investasi ini teman-teman bisa mendatangkan uang. Tapi kalau punya uang, belum tentu juga teman-teman bisa mendapatkan mental yang sehat, ilmu yang manfaat, dan jaringan yang hebat. Oke, di akhir video izinkan Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai. Dengerin Bun Ai ngoceh. Terima kasih ya, mudah-mudahan ocehan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan teman-teman yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga bisa terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru. Dan bagi teman-teman yang mau dipromosiin channelnya, boleh langsung ya DM keluarga Anuskat Bun Ai. Nanti pelan-pelan Bun Ai baca, terus Bun Ai promosiin deh. Semuanya free ya teman-teman. Oke deh, segitu aja bisa Bun Ai sharing. Dan terakhir, ingat selalu, kita akan menjadi orang ketujuh pada lingkup pertemanan. Jadi kalau kita berteman senantiasa dengan orang yang suka mengeluh, maka kita akan menjadi orang ketujuh yang suka mengeluh. Ingat ya teman-teman, Rasulullah menyuruh kita untuk memilih teman karena kita akan bersama orang-orang yang kita cintai di akhirat nanti. Dan penyakit yang paling mudah menular adalah malas dan ngeluh. Jadi jika kamu berteman dengan si malas dan si tukang ngeluh, maka bersiaplah, kamu akan menjadi orang selanjutnya. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.